bukan di tempatnya Bu Ati, guys. Ini varigata ini. Ini varigata. Namanya Zamia Sikas Varigata. Ini lebih murah, Pak Broto. Saya sekian, harganya Rp190.000 aja. Varigata. Gepok, ini jadinya gepoknya lalu pisang buahnya itu varigata apa enggak, Pak? Varigata. Varigata. Ini. Pisang gepok varigata. Eh, harganya Rp270.000, Pak Broto. Ini kayaknya masih belum ada, Pak, ya. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi sama Bu Broto. Sore ini masih semangat jualan. Doaku moga-moga panjenengan kabeh di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk format pesan yang baru berlangganan di Bu Broto, caranya tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan. Di bawahnya ditulis harga sesuai yang sudah saya sebutkan pada setiap video saya. Jadi caranya order seperti itu. Untuk ongkos kirim kita masih ada paket hemat 5 kilo 15.000 untuk Jawa Timur dan 5 kilo 25.000 untuk Jawa yang lainnya, ya guys. Langsung saja, yang pertama di sini ada yang namanya Sansevieria, apa Pak Niki? Gracilis. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp50.000. Kemudian ada lagi ini Sansevieria apa Pak Niki? Dikia niku, Bu. Dikia. Nah, ini warnanya atau bentuknya seperti ular. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp70.000 saja. Kemudian ada lagi hibrid andaman isi 2 Rp70.000. Kemudian ada lagi ini namanya Ebi Paten, saya sekian sama, kita menjual dengan harga Rp70.000 sama. Terus ada lagi Royal Crown, ini juga sama Rp70.000. Ada lagi Lady Cham sama Rp70.000 isi 2. Kemudian ada lagi apa Pak ini namanya? Anu menika Pingicula Unicorn. Oh, unicorn. Pingicula Unicorn, saya sekian harganya sama Rp70.000 saja. Kemudian ada lagi ini namanya Cordova Varigata, betul Pak? Iya. Harganya Rp180.000. Terus ada lagi di sini Sweet Celery, harganya Rp70.000. Ada Masoniana Varigata, harganya Rp130.000 isi 2. Kalau yang ini varigatanya putih, itu yang itu kuning ya. Itu kuning. Ini isinya 3 batang. Saya sekian harganya Rp130.000. Ada lagi namanya di sini Robusta Dwarf, harganya Rp70.000. Terus ada lagi di sini yang namanya Concina. Saya sekian harganya Rp70.000. Terus ada lagi di sini namanya Samurai Dwarf Rp70.000. Ada lagi Bella Silver Rp70.000. Ada Bagamoyensis Rp70.000 saja. Ada lagi Bella Silver, ini serama. Ini Rp80.000 karena packingnya lebih sulit. Ya. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya, ini namanya apa Pak? Kuku Bima. Isinya 2 batang Rp70.000. Ada lagi hibrid Andaman Rp70.000. Ada lagi di sini hibrid NN Rp130.000. Ada lagi brown kirki Rp70.000 saja. Kemudian ada lagi di sini yang namanya Sutpala Cafe Concina Rp70.000. Terus ada lagi di sini namanya Sutpala Cafe Silver Blue harganya sama Rp70.000. Terus ada lagi Kenya Yasin steak daun Rp70.000. Ada lagi di sini hibrid NN Rp130.000. Ada lagi green brown kirki Farpulcra Rp70.000. Ada lagi ini namanya Rock Borgiana Rp70.000. Ada Douglas Rp130.000. Ada lagi ini apa cuman? Ini kan Humiflora harganya Rp130.000 kayaknya. Misalnya. Lanjut lagi sebelah sini. Ini namanya Sansevieria NN Rp70.000. Ini ada lagi
Aduh. Malawi Midnight 130.000 rupiah. Ada lagi ini super cantik, tebal sekali. Namanya Pingwicula Unicorn 70.000 rupiah. Terus ada lagi ini namanya Sansevieria Dragon 130.000 rupiah. Ini namanya Fulkensi 130.000 rupiah. Terus ini Malawi. Untuk Malawi harganya berapa, Pak? Sama dengan itu? Iya. 130.000 rupiah. Terus yang seperti rumah Ibu Ati kemarin seperti itu. Nah ini. Ini namanya apa, Pak? Mirip dragon apa? Dragon apa itu? Dragon lah. Dragon harganya piki, Pak? Iya. Dragon. 180.000 rupiah. Terus ada lagi ini, Pak Broto. Kenya Yasin harganya sama dengan ini? Enggak, Bu. Beda, Bu. Itu. Ini harganya Rp70.000 saja. Terus ini. Ini namanya Parfastic Variegata 130.000 rupiah. Ini memang minor sekali, guys. Terus ini, yang lebih super minor itu 250 ini. Paling minor sendiri. Terus ini juga cuantik namanya Sansevieria Royal Crown. Bukan. Ya, Royal Crown. Royal Crown yang gede. Rp130.000 cantik ini Royal Crown. Terus Masoniana Variegata, ini yang 3 daun seperti ini, harganya Rp130.000. Terus ada lagi ini. Ini namanya Personii 130.000 rupiah. Terus ada lagi Masoniana Variegata yang menor sekali, harganya sama dengan itu tadi, 130.000 rupiah. Terus ada lagi Green Kirki. Ya, Green Kirki harganya sama dengan berapa tadi? 70.000 rupiah. Ya, iya, sama ini. Ini juga sama, 70.000 rupiah. Terus ada lagi nih, namanya Rock Burgi harganya? Ya, Rock Burgiana. Harganya? Rp130.000. Lanjut lagi di sini ada Parfastic Variegata Rp130.000. Terus ada lagi di sini yang namanya Bella Silver harganya Rp80.000 tadinya. Ya, lanjut lagi di sini apa gitu jenenge? Mati ya. Itu Epipaten harganya 70, Pak. Iya. Rp70.000. Nah, ini cuantik warnanya silver ini, guys. Hitam. Hitam. Oh, warnanya hitam terus ada putih-putihnya. Ini namanya apa, Pak? Bukan, itu Black Spot. Black Spot harganya 70. Enggak, 130. Wah, 130. Maaf, Black Spot harganya Rp130.000. Terus ada lagi nih, namanya Fisheri Black Variegata, harganya Rp100.000. Terus ada lagi Ki, ini Kenya namanya Yasin. Kenya Yasin, harganya Rp70.000. Terus Ki, Eritreae atau Pensil, harganya Rp130.000. Terus ada lagi nih, ini namanya Dark Green Clone, bukan Blue Leaf. Bukan. Oh iya, Blue Leaf harganya Rp100.000. Lanjut lagi sebelah sini namanya Anggrek Gurun, harganya Rp100.000. Stoknya ada 2 sama Anggrek Gurun. 3 ini paling besar, ini kecil tapi isinya banyak, sama harganya Rp100.000. Terus ada lagi Dark Green Clone, ini Rp70.000. Terus ada lagi ini Silver Blue Rp70.000. Terus ada lagi di sini Don CE Midnight Star Rp70.000. Terus ada lagi di sini Boncel Rp70.000 saja. Terus ada lagi di sini yang namanya Royal Crown Rp70.000. Terus ada lagi di sini namanya Sutpala Kafes Rp70.000. Ini stok lain sama. Lanjut lagi sebelah sini yang namanya Johannesburg Rp70.000. Terus ada lagi apa? Bukan itu Ethiopica Rp70.000. Terus ada lagi di sini yang namanya
Malawi Midnight saja harganya Rp70.000. Terus lanjut lagi di sini namanya Cleopatra Rp70.000. Ini stok lain harganya sama. Terus ada lagi di sini yang namanya Bisbol. Bisbol Silver Rp70.000. Stok lain. Ini juga stok lain. Stok lain. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Doris Fenix Rp70.000. Terus yang di sini namanya Fisheri Black Varigata Rp100.000. Terus ada lagi di sini yang namanya Malawi Bet harganya Rp100.000. Terus ada lagi di sini Bali Bintang Rp100.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya ini tanaman Kalimantan, Lea Amabilis. Ini kemarin best seller banget. Untuk Lea Amabilis saya sekian harganya Rp75.000. Stoknya ada 2, guys. Kemudian ada lagi Anthurium Black Beauty ya ini Pak Broto. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp240.000. Terus ada lagi di sini Anthurium Siri. Ini harganya Rp130.000. Nah, ini yang kemarin buat rebutan di tempatnya Bu Ati, guys. Ini varigata. Namanya Zamia Sikas Varigata. Ini lebih murah, Pak Broto. Saya sekian, harganya Rp190.000 aja. Kemudian ada lagi sebelah sini. Nah, ini namanya Orbicularis. Harganya Rp130.000. Terus ada lagi sebelah sini namanya Linden. Yes, Santa Soma harganya Rp130.000 aja. Terus ada lagi Redwick ya ini. Bukan, Pilo Mercy. Mercy ini jarang sekali ada, ini guys. Mercy Rosette harganya cuma Rp130.000 aja. Sugar. Terus ada lagi sebelah sini Bokeri Black ini, guys. Saya sekian harganya Rp130.000. Terus ada lagi Bokeri Black yang lebih jumbo lagi harganya Rp190.000. Terus ada lagi Hokeri Black lagi, ini juga super cantik Rp135.000. Terus ada lagi di sini yang namanya Nova. Ini namanya apa? Ini apa? Serut varigata bahan bonsai, guys. Ini namanya serut varigata bahan bonsai. Serut jarang ada loh yang varigata. Iya. Serut loh Pak Broto. Serut. Untuk serut varigata saya sekian harganya Rp300.000. Kemudian ada lagi sebelah sini namanya Kladi Tato ya Pak? Iya. Harganya Sarsertis Mirabilis Rp130.000. Terus ada lagi, ini stok lain harganya sama Rp130.000. Terus ada lagi Homa Lumina ya Pak ini. Batang merah. Homa Lumina batang merah harganya ini mana? Oh iya, harganya Rp50.000 saja. Terus ini juga sama, harganya Rp50.000. Mungkin mawon. Lanjut lagi, ini jarang ada. Namanya apa, Pak? Ini? Itu Kilo Melodi I, Bu. Melodi I, harganya mana ini? Melodi I. Melodi I Rp130.000 saja. Terus ada lagi ini. Ini namanya Hokeri Ijoan, harganya Rp130.000 juga. Terus ada lagi nih, ini super cantik, guys. Ini kemarin best seller tempatnya Bu Umi. Redwick Jumbo, harganya Rp200.000. Ini super jumbo. Terus ada lagi nih, ini nama ini saya Pak Broto. Ini pisang apa, Pak? Pisang gepok, tapi yang ini varigata, Pak. Varigata, gepok varigata. Ini sudah pernah berbuah. Oh, gepok. Nah, gepok ini pisang gepok varigata. Anaknya 4 yang varigata cuma satu ini. Oh, iya, ini varigata. Batangnya ini tidak satu varigata. Oh iya, batangnya juga varigata. Gepok, ini pisang jadinya gepoknya kalau pisang buahnya itu varigata apa enggak, Pak? Varigata. Ini. Pisang gepok varigata. Harganya Rp270.000, Pak. Ini kayaknya masih belum ada, Pak ya. Jarang ada. Bukan Florida itu. Iya. Jadi lokal ya, pisang lokal varigata. Lokal, tapi varigata dari 4 anak yang keluar varigata. Gepok kan Indonesia ya? Iya. Memang iya Pak Broto, dari sini juga keluar varigata Broto ini.
Nah, ini hanya ada satu ya guys, pengiriman wajib menggunakan kereta api, kalau pakai JNT ini tidak bisa. 270.000. Kalau yang itu Florida. Bukan. Apa sih ini? Blue. Ini namanya anggrek tanah Cordova, Untuk Cordova size sekian kita menjual dengan harga Cordova 350.000 rupiah. Kemudian ada lagi ini kobra katalog, nggih Pak? Iya. Jemani kobra katalog. Untuk jemani kobra katalog size sekian kita menjual dengan harga Rp300.000. Murah ini guys, jarang ada soalnya. Di ini. Terus ada lagi di sini yang namanya marble varigata. Untuk marble varigata size cantik seperti ini kita menjual dengan harga Rp240.000. Terus ada lagi, ini juga varigatanya minor sekali guys. Ini namanya jemani Bokeri. Bokeri varigata harganya Rp185.000. Untuk yang size kecil ini juga ada, harganya Rp130.000 saja. Terus ada lagi blackjack harganya Rp75.000. Stoknya ada dua. Ini cukup cantik guys, kalau saya milih yang ini loh, Rp75.000. Wow, isinya dua batang, makanya lebih rimbun. Rp75.000, murah sekali ini guys. Terus ada lagi di sini namanya kabel busi atau Bilitiae. Murah guys, saya sekian harganya Rp185.000 saja. Terus ada lagi di sini yang namanya Diven Bancia varigata, saya sekian harganya ini Rp105.000. Kalau yang ini sama Pak? Sama. Kalau yang ini Rp100.000 aja aku jual ya. Yang minor Rp100.000, yang Rp105, yang ini Rp100.000. Lanjut ada Sente varigata. Untuk Sente varigata, ini harganya hilang. Ada. Woi, Sente varigata saya sekian kita menjual dengan harga Rp105.000. Terus ada lagi ini, ini jarang metu nih Pak Broto ini. Suwira metu. Pilototol Pak ya. Pilototol. Untuk pilototol. Pilototol saya sekian harganya Rp185.000. Terus ada lagi. Ini namanya Monstera varigata. Murah nggih. Langseling. Saya sekian kita menjual dengan harga segini Pak harganya. Iya. Harganya cuma Rp135 Pak Broto. Iya. Murah itu sekali. Itu langseling. Nanti iya. Ada hijau varigata. Rp135. Lanjut lagi sebelah sini ada yang namanya Hokeri batang merah. Saya sekian harganya Rp75 saja. Oh ini sama harganya. Ini juga sama, harganya cuma Rp75.000 saja. Terus untuk sente stok lain harganya sama ya Pak, Rp105.000. Kalau ini namanya Pilo Lemon yang Bangkok guys ya. Online Bangkok, Rp130.000. Ini bukan yang kecil itu, tapi ini yang besar. Daunnya besar. Iya, daunnya lebih tebal. Lanjut lagi ada Hokeri varigata ya Pak ini, Rp70.000 saja. Terus ini Homalomena Punkuf. Homalomena Punkuf Rp75.000. Yang ini namanya Jemani Purba. Ini juga sehat sentosa cantik, guys. Untuk Jemani Purba saya sekian harganya Rp185.000 saja. Ada lagi Black Cardinal saya sekian harganya Rp130.000. Ada lagi yang namanya ini Sente kuning. New Guinea Ungul atau Sente kuning. Ini Rp130.000 saja. Ini sama Pak? Sama, Rp130.000 saja. New Guinea Eagle. Untuk pisang di sini Java sama, Blue. Pak? Java Blue. Untuk pisang Java Blue spesies, Bu. Jadi spesies. Ini bukan varigata. Bukan varigata. Ya, wah, asli ya. Iya, artinya ya memang begini. Bukan. Kalau varigata itu kan kelainan. Ini asli. Memang spesiesnya seperti ini. Varigatanya warnanya kuning. Kalau ini memang asli warnanya kuning. Iya, seperti paraiso barang itu. Semua seperti ini, Pak Broto. Ini semua spesies. Jadi ini stabil varigatanya. Nah, ini loh. Semua kuning ini, ya. Iya, Java Blue. Java Blue. Untuk pisang Java Blue ini sudah akan berbuah. Ada induannya yang sudah berbuah. Belum, Pak. Pisang Java Blue saya sekian harganya Rp270.000. Ini pengiriman wajib menggunakan kereta api, tidak bisa pakai JNT, guys. Sudah? Kalau bisa ya, intinya. Ya. Kalau yang ini spesiesnya dari Amerika. Papua. Oh, dari Papua. Tetap Indonesia ya. Iya, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.